Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia atau OVI yang merupakan perusahaan pembiayaan yang diawasi oleh OJK. Entitas ini berbeda dengan platform wallet digital OVO yang dimiliki oleh PT Visionet International yang merupakan penyelenggara uang elektronik di bawah pengawasan Bank Indonesia. Pencabutan izin usaha OVI dilakukan karena perusahaan mengembalikan izin usaha atas keputusan pemilik perusahaan berdasarkan pertimbangan eksternal maupun internal. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.